Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku Nia. Ini aku lagi jalan-jalan di apa namanya ini dulu, lapangan pemuda gitu ya di Berau. Ini buat anak-anak bocil-bocil gitu ya. Pokoknya yang punya anak-anak kecil suka dibawa deh ke sini karena di sini banyak banget permainan, ada rumah balon, motor-motoran, mobil-mobilan, melukis. Pokoknya hiburan buat anak-anak di sini ya bisa gitu loh gitu. Dan di sini lagi rame banget karena mungkin bocil-bocil pada dapat THR gitu ya. Tuh lihat guys. Nah ini aku lagi lihat-lihat aja gitu ya, cari hiburan gitu, bosan di rumah aja. Nah ini kondisinya teh ya, tuh banyak banget orang yang lagi main sepeda-sepedahan gitu ya, main di rumah balon. Pokoknya seru banget ini mah buat hiburan si kecil gitu ya, bocil-bocil apalagi udah pada dapet THR gitu. Tuh di sini juga ada toko mainan, lapak mainan balon warna-warni. Pokoknya seru banget deh tuh, yuk ikuti keserutan kita. Cing dua bisa nggak ya? Itu kan yang kayak si ini ya, Mimi Aira. Iya, kita sewa yuk. Itu lah, bapak-bapak kemana ya? Nah guys, di sini aku teh pengen nyoba sepeda apa motor listrik gitu ya guys ya. Ini kayak yang punya Mimi Aira, dia punya beli gitu ya. Nah di sini ada penyewaannya, tapi aku nggak jadi nyewa karena suami aku nggak mau, ya udah deh nggak ikut gitu. Nah di sini aku lihat banget ada jualan yang lagi rame banget. Ini teh pantol balado cena guys. Kalau di Cianjur mah ini teh basreng gitu ya. Tuh laku banget. Nah di sini aku mau beli karena rame, penasaran sama rasanya kayak gimana. Ini aku belinya 5.000 aja. Dan kalau sekarung gitu ya, sekarung sekantong gitu itu 10.000. Wih rame banget guys, ini yang beli auto kaya guys kalau jualan. Karena ini 10.000 dapat sekarung gitu ya. Bisa beli juga 5.000, terserah sih, bebas tuh. Ada bumbunya, bumbu pedas, bumbu balado, bumbu rasa jagung. Tapi kalau di Bro ini tuh nggak ada bumbu yang pedasnya pedas kayak bubuk Aida gitu loh ya. Tahu nggak sih bubuk cabe, kalau di sini enggak. Nah, lihat pentolnya tuh kayak gini. Bulat-bulat kecil-kecil gitu. Tuh di situ juga ada yang main sepeda gitu ya. Seru banget lah pokoknya mah. Nih ini aku sambil menunggu untuk mendapatkan pentolnya nih. Aduh, udah siapin goceng-goceng 5.000-an gitu. Nah, akhirnya ini bagianku nih, 5.000-an teh segitu guys. Banyaknya nih segini, 5.000-an teh gitu ya guys. Terus aku mau cari tempat duduk guys tuh di pendopo kayak gitu ya. Aku mau duduk di situ. Tuh guys, banyak banget ya yang jualan rumah-rumah balon. Seru banget ini mah kalau bawa anak-anak ke sini pasti happy banget. Nih. Aku jalan menuju situ buat makan gitu. Nah, 5.000 teh segini, guys. Habis makan aku lihat-lihat mainan-mainan gitu ya, kayak lucu-lucu gitu nih buat bocil-bocil, pasti seru banget gitu kalau beli mainan teh. Tuh ada balon-balon juga. Mau ada gini tapi ruginya. Mungkin kalau ada anak kita mah oke lah. Iya. Aja bosku. Oke guys, segitu dulu vlog dari aku. Kegabutan malam ini, tiba-tiba pengen keluar gitu ya. Tuh guys, nih gelap banget guys,
penerangan kurang gitu loh ya. Sayang banget ini kurang cahaya. Iyalah, maklum malam-malam. Dadah, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.